بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتح قريبا يا فتاح يا عليم، فتاح عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، وجزاك شكر كتاب حمد الله سبحانه وتعالى. Di biasa insya Allah malam ni kita akan sama lagi pembahasan kita, iaitu pembahasan kita Mawa'idh Mazkuriyah. Dan kita akan mulakan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala shaykhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. الحديث اسمع. طيب نعم، لا سمح سمح. سأقول itu nilai Sakut aku tahu cerita orang sana kalau kita dengar sakut sangkut sikit. yang lain okey, yang lain lepas tu ajar mana sangkut-sangkut. Ya, nanti ya. Nampak tu sikit. Malam agama. Qala nifu rahmahullahu ta'ala wa na'ana fi darain amin ya rabbal alamin. Sangkut lagi. Sakut juga. Ya. Aja. Tak ada ni. Kita tutup sama. Boleh. Okey pula. Itu tambah. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين رب العالمين. الحديث التاسع عشر. Bermula hadis yang ke-19. Jadi kita nak masuk pertengahan lah. Jadi hadis kita semua 40 hadis. Ini hadis ke-19. Al-hadisu at-tasi asyara. Khabar. Marwiyun. Diriwayatkan an Aliin ibni Abi Talib. Karramallahu wajha. Diriwayat daripada Ali. Daripada Ali ibnu Abi Talib. Karramallahu wajha. Mudah-mudahan mulia Allah Ta'ala akan muka dia. Itu maklumlah. Yang saya nak Ali sebab Allah Ta'ala muliakan muka dia. Sebab dia tidak, wajah dia tidak pernah sembah berhala.
Baik. Qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fi awal Islam. Yani berkatalah ia Ali bainama di antara masa-masa kalau bahasa pada suatu ketika di tengah-tengah ni nahnu di tengah-tengah kami ni serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ni asal baina ni tengah. Tapi kalau kalau bahasa sekarang ni panggil pada satu ketika lah. Di tengah-tengah kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam, pada awal-awal Islam. Ha. Idh warada alaina, tiba-tiba warada alaina rajulun, telah datang di atas kami oleh seorang lelaki. Datang tu ala naqatin, di atas unta. Jadi tiba-tiba pada awal kemunculan Islam tu, tiba-tiba datang ke atas kami ni seorang lelaki-lelaki yang di atas unta. Naik unta lah. Orang kata lelaki tu naik unta. Waqad asara sayru fihi, padahal sesungguhnya asara telah memberi kesanlah asairu oleh perjalanan fihi fi rajul. Jadi nampak ada kesan perjalanan, ada kesan bekas perjalanan pada seorang lelaki tadi itu. Jadi sahabat Nabi ni dia tengok lelaki tadi tu ni atau unta tu, dia tu ada kesan perjalanannya. Kemudian wafiha, dan sabitlah padanya. Dan sabitlah wafidan, dan di dalamnya, di dalam dan nak cerita apa. Jadi padahal di situ tu ada memberikan perjalanan kita dan pada ke pada tadi. Itu dia. Fiha tu atau pada kata fihi. Soalan tak ya. Atau pada fihi. Ini ada kesan pada unta. Apalah unta letih ke mana. Wabana alaihi. Atau kata asara sayru. Walhal waqaf. Waqad bana, dan sesungguhnya nyata di atasnya, di atas lagi tadi, ona safari, kepenatan di dalam safar perjalanan. Dia tengok laki-laki itu, dia nampak ada kepenatan. Fawakaf alaina, nanti ia laki-laki tadi, rojulun tadi itu, alaina di atas kami. Dia berhenti kat depan, depan kami. Fakala, maka berkata ia, dia laki-laki tadi, ayu Muhammadun, dia kata, bermula yang manakah daripada kamu itu Muhammad? Yang manakah di antara kamu itu Nabi Muhammad? Soalan kata kita, Ayah Rana. Bermula, manakah di antara kamu daripada Muhammad? Fa'awmaina ila Nabi alaihi salam. Fa'awmaina, maka mengisyaratlah kami ila Nabi ila Nabi alaihi salam. Amma. Amma ni syarat. Amma. 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 Dia panggil isyarat. Isyarat tu lah. Sama maksud dengan isyarah tu. Maka mengisyaratlah oleh kami Nabi alaihi salam. Qala, maka berkata ia, ia laki-laki yang dirujuk tadi, ya Muhammadu, atu'ridu alaiya ma amma'raka rabbuka, au u'ridu alaika ma amarani bihi sanami. Tengok ni. Muhammad
apa itu? Ada atau adakah engkau menunjuk ke atas aku? Maksudnya soalan kata, boleh tak engkau menunjuk ke atas aku akan perkara, akan barang, barang tu hukumlah. Akan barang, akan hukum. Amaraka bihi rabbuka. Akan hukum yang menyuruhlah akan dikau tadi tu. Bihi dengan ma tadi tu oleh pekerjaan, oleh Tuhan kamu. Atuk dia tu. Boleh tak engkau hendeng kan? Kalau orang petani panggil hendeng. Hendeng. Atuk dia tu kalau terjemah tu hendeng. Hendeng ni maksudnya menunjuklah. Boleh tak kau tunjuk ke atas aku akan satu ibadat yang yang menyuruhlah akan dikau bihi bima tadi tu engkau. Satu. Au uridu alaika, ataupun aku nak menunjuk ke atas engkau akan barang, akan pekerjaan yang menyuruhlah ini akan aku, ma amaroni, yang menyuruhlah akan aku tu bima tadi, pekerjaan tadi, so hal aku. Jadi laki-laki tadi dia tanya apa? Ada kau nak tunjuk aku tu? Adakah kau nak menunjuk ke atas aku tu akan pekerjaan yang menyuruhlah akan dikau oleh Tuhan kau, ataupun aku nak menunjuk ke atas kau atas pekerjaan yang disuruh dengan aku tu oleh oleh Tuhan aku? Kau tunjuk ke aku nak tunjuk? Nampak tak? Dan nak kata aqala lahu an-nabiyyu sallam. Ya ini. Tak tanya. Terputus. Terputus. Putus lah. Putus lah. Tadi waktu putus dah buka pintu dah ni. Ha? Maaf putus daya awal ni. Ya. Aduh. Tapi dengar lah. Tapi ya. Tak tahu nak berangkat lagi. Memang dah dapat tahu lah, sebab Ustaz Nuzul beritahu dah. Tanya jemaah TMNet tu memang memang kalau dalam ni dia ada satu kota, kalau satu MP ada satu MEC apa, dia bagi satu bangunan ni bertingkat ni satu MEC. Jadi yang pakai kita dah tengok tu ada 7 hole. Walaupun kita ambil 5 MP pun kita 30 MP lah sebenarnya. Jadi jemaah dia siapa tu tak, tak ada hasil juga. Kau tahu lah ni. Tak ada juga tahu. Ini point MP tu eh. Jadi bocor rahsia lah tu kalau tahu ni rosak alik lah. Kesalahannya tu, tapi kau tahu lah dia punya box tu, kita tahu, kita tengok oh. Tak sampai 5 MB, 100 MB je pun. Tapi bila dah ada 5 dan 7 orang pakai, jadi kita dapat 30 MB tak silap. Tak tahu ada pecahnya ada 2 MB kan, tapi dah dapat 5 MB tu. 5 MB tu. Allah Allah, tak lewat apa lah ni. Tapi kalau kalau macam tu, kalau macam tu boleh boleh report. Boleh apa dah? Report tak boleh, kita tak, tak report maksudnya kita kena kita boleh bayar murah. Tak sepatutnya kita bayar mahal. Kemudian servis kita dapat tu servis cikai macam tu. Mana boleh? Tu lah. Sebab yang ejah ni pun orang dalam ni tak. Lah. Dia pun kita habis orang ni kan dalam patut ni kan JTM ni. Tak tahu lah. Buat kat esok. Tak apa. Sama kan dengan cak rumah ni mulai. Dan depan rumah tu nanti insyaAllah. Baik, habis. Fakul. Qala lahu an-nabiyyu alaihi salam, katalah bagi bagi lelaki tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang putus dia tanya bolehlah ya. Ayuh.
Eh, tak sedap lah ajar ni. Kita sini pun tak sedap lah. Tak Tak seru berapa lah. okey Ustaz. Tak berapa Ha? okey. Kurang okey. Kurang okey eh? Sebab ia dia dah pandai Ustaz. Ustaz cakap tu dia boleh agak. Ustaz cakap apa. Kita ni tak pandai. Tak boleh nak tangkap sangat. Faqala Nabiyyu alaihi salam. Maka berkatalah baginya lelaki tadi oleh Nabi alaihi salam. Jadi Nabi berkata dekat Tauju tadi. Bal ukhbiruka bima amarani bihi Rabbi. Bahkan itu intikali. Ukhbiruka. Selagi mengkhabarlah oleh aku akan engkau ha, bima dengan barang dengan amaran amaroni ha, dengan barang dengan amalan yang menyuruhlah akan aku dengan amalan tadi oleh Tuhan aku. Dia tak boleh aku nak beritahu kepada kau dulu apa yang Allah Ta'ala suruhkan kepada aku tu ha, apa yang diperintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala. Apa aku nak beritahu kau dulu. Ha, jadi Nabi sanggup Nabi ha, nak beritahu dululah. Faqala. Maka berkata ia, ia awi. Ni rawi ya. Rawi ni. Sekali. Rawi ni maksudnya orang yang, yang cerita ni lah. Ha, daripada Ali bin Abi Talib tadi tu. Ha, perawi. Perawi yang meriwayatkan hadis ni. Ha. Fa'arad alaihi nabiyyu alaihi salam. Maka menghendenglah. Maka mengisyaratlah di atasnya, di atas laki tadi itu. Insya'Allah. Maka menunjuklah di atasnya, di atas laki tadi itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha. Fa'arad. Maka berkata ia Nabi. Nabi kata, Buni Islamu ala umsin. Ha. Lepas tu, dolar-dolar, ma'asyara itihi. Dibinakan akan Islam tu di atas lima. Dia ada ni, ada sebut dalam hadis 40. Ha? Ha. Kemudian, serta syarat-syaratnya syarat Islam. Ma'asyara itihi, serta syaratnya syarat Islam. Ha. Jadi, Nabi tunjuk kepada lelaki ini. Itu Nabi cerita. Suma qala. Kemudian berkatalah ya rajul ya Muhammad wahai Muhammad ana Ghassan ibnu Malik al-Amiri bermula aku ni tadi tempat dia macam nama dia aku ni nama aku ni Ghassan ibnu Malik al-Amiri nama aku ni Ghassan ibnu Malik al-Amiri wa kana lana sunamun dan adalah bagi kami ni sunamun berhala ha berhala mana sifat nasbahu indahu fi rajaba atiratana ha yang menyembelihlah oleh kami indahu di sisinya di sisi berhala tadi fi rajaba pada bulan Rajab menyembelih apa ati rotana akan berdampingan. Ati rotana ni asalnya dia maksudnya ati roh ni sembelihan. Eh, dipanggil sembelihan unta. Ati roh ni sebenarnya unta. Maksudnya menyembelihlah oleh kami di sisi berhala tadi yang belajar akan unta kami. Ati roh. Unta betina. Hati roh tu unta betina. Ha. Habis. Wa nataqarrabu ilaihi bi zabhina. Dan berdampinglah oleh kami, mendekat dirilah kami ilaihi kepadanya, kepada berhala tadi, bi zabhina. Dengan sembelihan kami. Ha. Jadi mereka nak berdamping diri ni dengan mereka sembelih unta kan ha ni orang jahiliah ni eh tengok jadi nak berdamping itu dia sembelih ha nak berdamping diri nak berdamping diri dengan berhala tadi mereka sembelih
sembelihkan seekor untuknya. Fa'atara 'indahu 'atiratan. Maka sembelihlah. 'Indahu. Maka sembelihlah ia. Apa ni? Ya. 'Indahu 'atiratan. Aturajulan. Maka sembelih di maka sembelihlah indahu indah. Di sisi solat itu di sisi berhala akan unta betina tadi saya sembelih rojulun minna oleh seorang lelaki daripada kami. Jadi dia kata puan kami ini ada seorang lelaki itu dia sembelih akan unta betina. Yukalu lahu. Apa lelaki itu? Dikatakan baginya laki-laki tadi tu. Isom pun. Nama dia Isom. Isom nama dia. Nama dia Isom. Ya. Kemudian. Falamma rafayadahu minal atirati. Sami'a sawtan min jawfis sonam. Haa ni tengok. Maka tak terkena mengangkat tangannya. Tak kena. Maka terkala mengangkatlah ia, ya Isam, ya Dahu, akan tangannya, tangan Isam, minal atirah, dari unta betina tadi tu. Bila nak angkat semua tu, ha. Sami'a sautan. Mendengarlah ia, ya Isam, sautan akan satu suara. Ha. Dengar mana? Dengar-dengar min jawfis sanam. Daripada rongga bagi berhala. Jadi berhala tak cakap. Tapi berhala tu soalan kata rongga dalam dalam badannya duk dengar tu. Duk dengar suara daripada jauh sonam. Dalam perut tu lah. Dalam, dalam rongga perut bagi berhala tadi. Dia duk dengar. Dia dengar apa? Ya Isamu. Wahai Isam. Ja'al Islamu. Telah datang oleh Islam. Wabatalat al-asnamu. Dan telah batallah oleh berhala. Wahufizat wahufizatid dima'u. Dan dipeliharakan akan darah. Jangan bunuh. Jangan nak sembelih aku tu. Jangan nak sembelih lah tadi. Wawusilat al-arham. Dan dan dihubungkan akan serta rahim. Wazaharat al-haqiqatu. Dan telah zuhirlah pada hakikat. Salam dan kesejahteraan. Jadi, dia dengar dalam perut rongga bagi asnam tadi tu, berhala tadi tu, ada satu suara dalam dalam berhala. Insam ni dia, bukan berhala dia cakap. Tiba-tiba dia dengar suara dia. Tengok pelik eh. Kemudian, fariha isamun lizalika. Maka gembiralah oleh Islam bagi demikian itu demikian suara. Dia kata, mujur lah aku. Hala ni duk. Duk bagi kat aku kata, dia kata Islam dah datang lah. Aku tak kata kepada bahala ni. Itu dia. Mujur aku. Dia kata. Kemudian. Wa kharaja yukhbiruna. Summa waqa'a ilayna. Apa khibruka ke akhbur akhbiruka khabaruka ke apa ada hamzah khabaruka khabaruka kena tu jadi fa'il pada kata waqa'a wa qaja wa ya ta'is hal ta'is yukhdana jadi dengar dekat di sisi berhala tadi tu, dia keluar lah. Sebab dia tukar sembelih. Orang lain tak dengar. Ha. Hal keadaan hal keadaan ketika Islam keluar tadi tu, yukhbiruna. Mengkabarlah ia Islam nak akan kami. Oh. Summa waqa'a ilaina khabaruka.
Ya Rasulullah. Eh, pakat tanya. Suma waqa'a ilaina khabaruka. Kemudian jatuhlah kepada kami itu, maksud jatuh ni maksud sampailah. Sampailah kepada kami itu oleh khabaruka, oleh khabar engkau. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Jadi nah apa tu wasan dia? Dia sampai kepada Rasulullah. Dia nak cerita Rasulullah ni. Cerita ni tadi dah ada ni eh. Dia nak Rasulullah. Yang Islam kawan ni laki-laki tadi tu duduk dengar suara daripada berhala tadi. Ini Islam ni duk cerita dekat Islam lah. Wasan ni duk cerita dekat Nabi ni. Dia nak cerita ada seorang laki-laki Islam tadi tu duk dengar suara daripada berhala. Tengok. Kemudian, ni duk cerita lagi ni. Falamma kana ba'da ayyamin atar indahu rajulun. Ni. Sembelih tak dah. Maka tak terkala adalah selepas daripada beberapa hari. Lepas tu lah. Indahu rajulun. Telah belah di sisinya, di sisi berhala tadi tu oleh seorang laki-laki pula. Laki-laki mana? Yukal yang dikatakan baginya, bagi lelaki tadi, rojul tadi, Tariq pun. Nama Tariq. Tadi Sam. Ha. Ni dia cerita, khabar dekat Nabi eh. Apa? Orang tadi tu lah. Dia nak dia ni tuntut tadi jauh perjalanan tu pun dia nak cerita kat Nabi pun cerita dia ni. Tengok ni. Falamma rafa'a yadahu 'an atir. Kemudian maka tak terkala mengangkatlah ia. Ia tarik yadahu akan tangannya daripada atir daripada unta tadi, dia dah angkat sembelih dah tu. Ha. Sami'a sautan. Dengar pula dah suara. Mendengarlah ia tarik akan satu suara. Suara mana? Atau kita hal sebab ni. Mulah kan? Suara-suara yang berkatalah ia tadi jauh pihi daripada rongga ataupun rongga daripadanya daripada berhala tadi. Dia kata apa? Ya Tariku, wahai Tariq, bu'isan nabiyyu as-sadiku waji'a bi wahyin natikin minal azizil khaliki. Ini main luar eh. Tak tidur ni. Tengok dia kata. Falamma. Eh tak mahu nanti nak dia nangis. Biar. Yang ini dia pergi keluar. Tak apa. Abang dapat keluar. Ingat dia pergi. Yang kata nangis. Ha. Mana ni? Ha. Falamma rafa'a. Mana tadi? Ha ni. Ya Tariku, wahai Tariq. Bu'isan nabiyu as-sadiku. Dibangkitkan akan nabi yang sadiq, yang benar. Ha. Waji'a dan didatangkan bi wahyin natikin, dengan wahyi, dengan wahyu yang bertutur daripada aziz, minal azizil khaliki, daripada yang mulia yang menjadikan. Siapa aziz yang khalik? Tuhan lah. Jadi nabi itu didatangkan dengan wahyu yang bertutur lah daripada yang mulia yang menjadi. Apa yang khalik? Itu Allah Ta'ala lah. Jadi dia nak cerita apa? Jadi berhala dalam rongga tadi tu duk cerita dekat Tariq pula. Dia kata dibangkitkan nabi yang sodik, kemudian dia datangkan dengan wahyu. Datang daripada Allah Ta'ala, tu dia cerita dia. Kemudian fa kharaja, maka keluarlah ia Tariq yasihu fin nasi. Hal keadaan Tariq tu bertepik di kalangan manusia. Bizalika, ini bizalika saut. Jadi Tariq ni bila keluar daripada
lepas habis sembelih tu dekat di sisi berhala tadi tu, dia keluar-keluar daripada tepi. Dia menjerit lah. Kemudian faqawiyati akhbaruka indana ya Rasulullah. Maka kuatlah oleh mengkhabar oleh aku akan engkau di sisi kami ni ya Rasulullah. Jadi makin kuatlah, nak cerita kata makin kuatlah. Kata oish, makin pelik. Maka jadi kuatlah oleh perkhabaran engkau di sisi kami ni ya Rasulullah. Sebab nak Rasulullah cerita dah tadi. Bunyian Islam ala khamsin tadi tu. Habis tengok-tengok. Fakunna bainal mukazzibi wal musaddiqi. Maka adalah kami ni. Kami ni. Siapa ni? Yang cakap kami ni. Rosan tadi lah. Dia beritahu kat puak dia tu. Dia dengan puak dia sekali tu lah. Dia kata kami tu. Fakunna bainal mukazzibi wal musaddiqi. Dan adalah kami ni di antara orang yang berdusta dan orang yang benar. Jadi dia duduk kat kelangan dia ni, ada orang dusta, ada orang benar. Baik. Walamma kana munzu salasati ayamin. Oh, ni tengoklah. Dan tatkala adalah semenjak daripada 3 hari. Atartu. Ha ni dia pula dah. Dia sendiri ni. Ha ni siapa dia sendiri? Kosan. Ha adik tutup ni. Ni tu. Ha ni tutup. Ha. Bye. Okey adik tutup. Ha. Tutup. Ha dah. Ha. Mana tadi? Ha. Walamma kana munzu salasati ayamin. Dan tatkala adalah semenjak daripada 3 hari tadi tu. Atar tu. Sembelihlah aku. Ana. Ana tu. Takkid pada kata. Domir. Tu tadi. Domir pada kata ta. Takkid pada kata tu. Aku sembelih atar tu ana. Bila sebut atar tu ana tu. Ana tu dia nak takkid pada kata tu. Aku sembelih. Ana aku ni atiratan akan seekor unta betina ila zalika sonam. Kepada demikian itu berhala. Ha, dia pergi sendiri ya. Ni dia cerita kat Nabi ni. Jadi ada dua lelaki tadi dah cerita dah. Siapanya? Isam dengan Tariq. Ha, ni dia sendiri pergi sembelih pula. Ha, ni dia cerita kat Nabi lagi. Ha. Falamma rafa'tu yadayya minha. Maka tatkala mengangkatlah oleh aku akan tangan aku ni minha daripadanya daripada atirah. Lepas habis sembelih tu, ha. Sami'tu sautan 'aliyan min jawfis sanam. Oh. Mendengar oleh aku akan satu suara yang tinggi, yang kuat. Min jawfis sanam daripada rongga bagi berhala tadi. Untuk dengar. Ha. Yaqulu hal kana sunam tadi tu berkatalah ia sunam bilisanin fasihin dengan perkataan yang fasih macam mursal lah tu ye nak kata sunam tu di lidah tu tak nampak ye maksud dengan perkataan yang asal bilisan ni lisan ni lidah ajarana takkan kita nak kata berhala tu dia bercakap dengan lidah yang fasih. Maksudnya dengan perkataan yang fasih dipanggil majam musal min itlaqi mahal wa iradatil hali fihi. Tu dia. Baik. Sebut pada lidah tapi nak pada perkataan. Kemudian dia kata apa? Ni. Apa tu? Berhala tu bagi tahu kat dia. Ya Ghassanu ibnu Malikin. Wahai Ghassan ibnu Malik al-Amiri ja'al haqqu nabiyan hashimiyan bitahamatin linasirihi as-salamatu wali khaza
wali khazalihi annadamatu hadiyan. Ha, tengok ni. Ha, ni dia cerita ni. Eh? Dia berhala tu cerita balik. Tengok dia kata. Ha, tengok dia cerita. Ha, dia kata. Ha, ja'al haqqu. Wahai Ghassan ibn Malik al-Amiri. Ja'al haqqu. Nabiyan. Telah datanglah oleh kebenaran. Ha, hal keadaan kebenaran tu nabiyan. Datang tu dalam keadaan ha, seorang nabi Hashimiyan. Iaitu kabilah daripada kabilah Hashim. Ha, nabi kita adalah. Kemudian bitahamatin. Bitahamah ni satu satu tempat di Madinah. Ha, tahamah. Ha. Lagi pula lina sirihi. Ha, bagi bagi orang yang menolonglah akan dia. Pujuk mana tu? Nanti saya. Bagi Nabi. Bagi menolonglah akan Nabi tu. Kena tak? Nanti nanti. Tak kena tu. Ah, haki. Bagi menolonglah akan dia ke kebenaran tu oleh keselamatan. Ha. Wali khazalihi. Lagi pula, bagi orang yang orang khazali asal khizlan. Eh? Khazali orang yang apa? Dia taufik lawan khizlan. Taufik dia lawan dengan khizlan. Khizlan ni khalku kudrati fil maksiyah. Ha. Dan bagi orang yang hina akan dia akan kebenaran tadi itu oleh kekesalan. Apa dia nak cerita? Jadi apa tu berhala tadi tu dia panggil Ghassan ibn Malik. Dia cerita kata apa? Ada dah telah datang kebenaran tu telah datang perkara sebenar tu dalam keadaan Nabi datang tu hal keadaan kebenaran tu ialah Nabi yang daripada kabilah Hashimi bitahamatin dengan Madinah. Ha, Nabi itulah bagi orang yang menolong akan dia tu oleh keselamatan dan lagi lah Nabi itulah dikatakan orang yang menghinakan akan bukan Nabi wali khazalihi. Atau mana tu? Dia khazalihi ni nak kata hina tak? Maksudnya orang yang membiar. Dia rasa kalau khizlan, khazalun ni orang yang dikatakan dia lawan dengan ni lah. Khazal lawan dengan Nasir. Pertolongan lawan Khazal. Pasal apa habis? Pasal habis? Kita nak terjemah. Pasal habis? Yang mana? Ha? Yang mana? Khazalihi. Dia khazali, asalnya maksud dia orang yang khazalun tu asal maksud dia dengan makna orang penyanyi. Yang penyanyi lah, bukan? Bukan penyanyi. Tak ada kena-mengena. Bukan penyanyi. Dia Khazal ni dia asal lawan Taufik Khazal. Khizlan. Apa jadi dia nak cerita kata apa? Dia tu dah dia gini. Kalau Taufik dia jadi bagi petunjuk. Dia gini nampak dah. Gini. Nampak dah. Lan ni gini.
Bukanlah Lina tu baca Lana. Lana siri assalamatu. Lana siri tu khabar muqaddam. Assalamatu tu mutanam akhar. Ah, makna. Ah. Lina, Lina. Baca Lina. Soalan kata gini. Bermula keselamatan itu ha, adalah ia bagi orang yang menolongkan akan kebenaran. Ha, apa kena? Bitaha matin dan di Madinah ha, yang sabitlah bagi orang yang menolong akan kebenaran itu oleh ha, ialah keselamatan. Maksudnya apa? Keselamatan itu bagi orang yang menolongkan akan kebenaran. Ha, itu satu. Wali khazalihi. Ah tu itu pun sama juga atau pada kata lina sirihi. Soalan kata wan nadamatu li khazalihi. Ah makna dan kekesalan itu adalah ia bagi orang-orang yang hina yang menghinakan akan kebenaran. Ah tu dia betul makna. Ah khazal. Habis itu. Dia kalau letak muktada khabar tu kena. Kalau letak dengan nahu, kalau tak letak dengan nahu tu tak nampak. Boleh terjemah tapi tak tahu apa maksudnya. Jadi nak cerita apa? Jadi Nabi tu didatangkan dengan kebenaran. Lepas tu dia ceritalah Nabi tu daripada kabilah Hashimiyah. Bitahamatnya di Madinah. Habis. Lagi pula hadian. Hal kedua. Lagilah datanglah kebenaran tadi itu, hal kebenaran tadi itu hadian. Ini dipanggil hal mutadakhilah. Dipanggil hal mutadakhilah. Hal keadaan didatangkan kebenaran tadi itu hadian yang menunjuklah ia hadi. Hadi ni apa? Orang yang dikatakan Nabi itu sebagai petunjuk. Lagi pula wada'ian dan menyerulah ia Nabi tadi itu ila yaumil qiyamah kepada hari kiamat. Tadi. Habis. Summa kemudian irtafa'a manil arda. Kena redak. Dan ternaiklah. Ternaik irtafa'a minal ardi. Wasaqata ala wajihihi. Lepas daripada tu. Summa irtafa'a. Ternaiklah ia Ghassan. Maka naiklah ia Ghassan. Tak kena tu. Sonam, berhala. Maka ternaiklah. Terangkat, maksudnya hilanglah. Terangkatlah ia berhala tadi minal ardi daripada bumi. Wasa kautah. Jadi bila dia ternaik tu, tiba-tiba berhala tu dia naik. Kita tengok Tiba-tiba berhala tu jadi naik. Berhala tu jadi naik. Dia naik pada bumi. Wasaqata ala wajihi. Dan jatuhlah ia. Ia apa? Ia asnaf tadi tu. Ia berhala tadi tu. Ala wajihi di atas mukanya. Ibaratnya tiba-tiba berhala tadi naik. Kemudian dia terbalik, jatuh kat muka dia. Maksudnya dia terbaliklah, jatuh. Qala, berkatalah ia rawi. Fakabbara Rasulullah. Maka mengucap takbirlah oleh Rasulullah. Bila Nabi dengar tu, Nabi sebut fakabbara, Allahu akbar. Ni. Wa kabbara ashabuhu ma'hu. Dan mengucap takbirlah oleh sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi, sertanya serta Nabi. Kemudian, waqala Ghassanu. Dan berkatalah Ghassan.
Waqad qultu salasata abyatin min asy-syi'ri afata'zinu li ya Rasulullah an asyadaha. Ah, tengok. Tiba-tiba Ghassan kata apa? Berkata oleh Ghassan, waqad qultu, dan sesungguhnya kata aku akan tiga abyat, tiga bait. Tiga bait. Tiga bait ni syair je lah. Tiga abyat minan syi'ri, daripada syi'ir. Jadi dia bagi tahu kata aku telah aku nak kata ni tiga bait daripada syair. Afata'zinuli, adakah engkau mengizinkan bagi aku ya Rasulullah? Dia minta izin. Aku nak kata syair kat engkau ni tiga bait. Tiga rangkap. Satu bait tu satu rangkap. Jadi dia nak bagi tahu kat Nabi tu tiga rangkap. Ya Rasulullah, afata'zinuli, adakah engkau izin bagi aku ya Rasulullah? Izin apa? Maf'ul. An ansyadaha, akan bahasa menasyiklah oleh aku ha, akan dia akan salah satu abiyatin, daripada tiga bait tadi. Ha. Kemudian fa'azina Rasulullah, maka mengizinlah oleh Rasulullah. Ha. Dia kata apa ni? Faqala, maka berkata ia rajul. Ha, ni dia nak syair. Dia nak syair, dia nak beritahu kat Nabi. Dia kata apa? Asra'u sayran fi talabin bisahlin wa huznin fi biladin minar ramal la ansura khairan nasi nasran mu'azzara wa akidu hablan min hibalika fi hubla wa ashhadu anna Allah haqqun muwahhida wa hadha adyanu bihi ma naqalat qadamai na'li. Tengok. Asra'u. Asra'u. Apa ni? Macam lain teruk je dengar ni kita. Makin lain teruk lah. Cuma sikit dengan Nabi lah. Bukan. Baik tu macam nusrah kita ni lah. Macam lain tu dia ada Ustaz Wajah tadi. Ada dua tiga dua tiga syarat yang sama. Lagu mana bunyi dah? Ilaika Rasulullah a'lamtu nassaha ukallifu hazan wa qawzan minar ramli. Naim ni. Mungkin dia ni ni dia ada adu dia bersih ni. Nanti nak bersih kita dulu, kita duduk kita. Sama juga kita pun. Ke ada hak dulu. Ana Abdullah ibn Abhara. Inni qataltu zal fujuri musfira. Kita. Itu ada bukan? Okay. Bukan itu dah. Mana tak sama. Tapi apa baik tu? Tiga kot. Dia mungkin versi lain kot. Dia ada versi lain. Ma'iz musfira ni kita lama dah. Jadi dia ada versi lain. Asra'u sayran fi talabin bisahlin, telah mensegeralah oleh aku akan perjalanan fi talabin, pada menuntut bisahlin dengan mudah. Tengok. Wahuznin, ni dia syair dekat depan Nabi. Dan berduka cita, sedih, berduka cita bang ya. Dan sedih nafi biladi minar ramal. Dan sedihlah pada satu negeri daripada pasir. Tengok. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dia nak cerita apa? Jadi bersegera aku ni, perjalanan aku ni, soalan nak cari Nabi lah. Dia tiga bait ni nak cerita kata dia berjumpa dengan Nabi. Dia nak berjumpa dengan Nabi, nak menuntut dengan Nabi. Asra'u sayran, bersegera aku pada perjalanan pada fi talabin, pada mencari bisahlin dengan mudah.
dengan mudah lah, senang pada mulanya. Eh. Jadi nak kita kata perjalanan ini nak buka dah. Wa huzni fi biladi min ar-Roman. Dan sedih. Sedih tu atas mana lah. Wa huzni. Atas pada talab bin nampak lah. Dan bersegeralah oleh aku akan perjalanan tadi itu pada duka cita pada pada satu negeri dari negeri itu Mesir. Maksudnya negeri itu Indonesia. Sebab apa tu? Ansura khairan nasi nasran mu'azzira mu'azzara supaya aku menolong akan sebaik-baik manusia. Nasran akan sebagai pertolongan mu'azzara yang digembirakan. Nasran pertolongan yang digembirakan. Tu. Mu'azzara. Wa'akidu. Dan mengikat aku hablan akan satu tali min ibalika daripada beberapa tali engkau fi hubla pada fi hubla ini pada perempuan yang mengandung. Tak kena tu hubla tu habli tu asal perempuan mengandung pula fi habli bukan hubla. Kalau hubla perempuan mengandung, kalau habli tali aku tak kena tu. Pak Ayah Syair. Nanti baca balik. Wa'akidu hablan min ibalika fi habli. Apa kena? Nampak lain tak kuat ni. Nampak ia punya tu pun dia macam banyak sikit kena habis. Payah kita tak sedap mengajar ni. Nanti sikit lagi. Mensimpullah oleh aku, mengikatlah oleh aku akan tali min ibalika daripada beberapa tali engkau tu mengikat tu fi fi habli pada tali aku. Soalan kata apa? Jadi Osan tadi tu soalan kata syair tu soalan kata dia tu mengikatkan ikatan dia tu dengan Rasulullah. Dengan tali dia tu. Kemudian dia mengucap ni wa ashhadu anna Allah haqqun muwahhida. Dan aku naik saksi akan bahawasanya Allah Ta'ala itu hakun sebenar. Hal keadaan Allah Ta'ala itu, hal-hal kau ni, hal keadaan aku tu muwahidah mengesakan Allah Ta'ala. Tulis je lah. Itu versi lain. Kemudian, wahaza adyanu. Tak, kalau tak ada, rayain. Wahaza adyanu. Bihi ma naqalat qadamai na'li. Dan bermula ini. Ini apa? Ad-din tu. Ataupun al-amru. Ataupun ad-din, agama. Bermula ini ni agama ni. Ka'adiyanu tu. Ad-dinu. Beragama aku. Wah kena. Adinu bihi. Kalau adianu tu nampak terlebih pula. Bukan adianu. Adinu. Beragama aku bihi bihaza. Dengan ini agama. Ma naqal tu qadamai na'li. Kata aku beragama dengan ini agama ni. Ma masdariyah zorfiyah. Ma naqaltu qadamai na'li. Dipanggil ma tu dipanggil ma masdariyah zahiriyah. Selama berpindahlah oleh kaki aku bagi kasut aku. Maksudnya apa? Nak cerita. Dia nak cerita kata agama ni, agama Islam ni lah. Agama Allah Ta'ala ni. Aku beragama dengan ini agama ni selama mana berpindahlah. Selama mana tidak berpindah. Ataupun selama mana. Berpindahlah oleh kaki aku ni. Ataupun. Nakal tu boleh juga.
Manaqaltu qadamai na'li. Selama mana berpindahlah aku akan tapak kaki aku ni bagi bagi kasut aku. Jadi selama mana berpindahnya tapak kaki aku ni bagi kasut aku. Itu cerita dia. Maksudnya dia beragama ni selama mana dia tu tak berpindah. Selama mana dia berpindah pada kasut dia tu. Ini cerita syair dia lah. Ini cerita syair dia. Habis itu. Qala wa awwalu man aslama ba'dal wahyi Khadijatun summa Abu Bakr summa Ali summa Zaid ibn Haris. Ini lain pula lah. Qala qala Sayyidina Ali. Ni nak cerita pula ni awal-awal mereka yang Islam selepas daripada wahyu. Selepas Nabi dapat wahyu, siapa orang mula-mula sekali yang masuk Islam? Ini hadis ni dia nak cerita orang masuk Islam dia cerita dia ni. Panjang lah . Ni panjang lagi lah. Sama esok kan line pun tak banyak sedap mana. Manti pun nak ajar pun kalau line tak sedap, nak tulis pun tak sedap. Dia masuk nak tu. Tak apa berhenti dekat tu lah. Malam ni line tak elok. Wallahualam. Tak baca satu kitab ni. Baca satu kitab. Line tak kuat ni . Jadi sangkut je. Putus banyak lah. Ya, yeah, habis ni okey ni. Oh, habis pula dah. Bila habis okey pula. Oh, pelik semua lah. Bila nak baca, tak boleh pula. Apalah. Macam esok lah. Berhenti awal sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 وفي الآخرة هذا توكي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين دوغان kata jarwana tak guna kan.